rukun Islam percaya kepada Tuhan, percaya kepada rukun iman ke rukun Islam. Bodohlah aku ni. Waalaikumsalam. Nak duit kaya. Kita orang sihat. Kalau tak sihat, tak ada kat sini. So kali ni kita dah buat kuis lah, nak refresh sikit, nak tengok korang punya pengetahuan tentang bulan Ramadan. Tak study bagus. So kalau kita sebut Ramadan, apa first thing yang ada dalam kepala korang? Ayam percik, muntabak, air tebu, kurma, upin ipin, terawih, pasal Ramadan. Ayam percik. Netflix. Kenapa Netflix ah? Tengok movie sepanjang hari baring tidur. Kenapa buka Al-Quran ya? Hey! Oh! Diharamkan berpuasa. Kecuali yang tahu satu Syawal tak boleh puasa. So that one of course betul. Haram Safar Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syaban, Ramadhan. Syaban lah. Syaban ada tadi. Dan bagi aku Syawal tu dah out. Satu Muharram is a new year for Islamic calendar. So okay je kau nak puasa. Aku satu Muharram. Dia 10 Zulhijjah. Bicara Zulhijjah. Aku ambil Zulhijjah. Kau pilih Syaban. Ambil yang lagi satu tu. Satu Muharram. Satu Muharram. Satu Muharram tu apa? Satu Muharram detik permulaan. Kepindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Jawapannya adalah satu Muharram. Yes! Jawapannya adalah C, satu Muharram. Satu Muharram lah! Aku sekolah agama 7 tahun tau. Hah? Ya. Kalau ikut fizik, boleh dukan tu air tu masuk balik tau. Dia takut dia pipi botol tu yang kena air, bukan dia lompat. C! Sah puasa, doesn't mean anything. Yes. Kalau you semayang, kentut dan batal lah. Ya, air semayang tu batal lah. Sah puasa. Kentut dalam air. Sah puasa. Ada kalau terkentut, termasuk air dalam air. Yes! Kawan air ada satu tu, dia nak just... tiba-tiba tengok dia, semayang cepat-cepat tau. Lepas tu habis semayang, kentut kuat gila weh, dalam surau. Sah puasa. Sah puasa. Betul! Yes! Jawapannya adalah C, betul. Dia tak batal selagi air tu dia tak minum. Kan? Betul lah. Dan juga air tu tak masuk dalam rongga dia. Betul. Dia kentut je, tak apa. Kalau dia tahu dia makan and dia telan lah, tu batal lah puasa. Batal lah. Tak mandi hadas besar eh? Batal lah. Dia tak sah lah sebab every kalau dia terbangun lambat, tak boleh juga. Kalau dia bangun lambat, maksudnya dia tak sembahyang subuh. Okey, so batal. 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 Tak sah. Tak ingat daripada radio mana dia kata hadas besar tu bukan najis sebenarnya. Sorry. Betul. Benda tu bukan najis. So sah puasalah. Tapi kita dalam keadaan kotor. Kalau nak puasa kita kena ingat dalam keadaan bersih. Betul juga. So kan? Bagi aku dia puasa dia macam cakap dia tak batal. Dia tak batal puasa tapi puasa tak sah. Siapa tak ni kot? Izwan. Izwan. Sah puasa. Si aku pernah dengar. Jawapannya adalah sah puasa. Sah puasa. Jawapannya adalah tadi tu yang kita cakap tu betul. Sah. Kalau dia disengajakan ataupun diperlambatkan, then dia tak sah. Maksudnya dia bangun subuh tapi dia still berhadas, tak ada hadas besar. Tapi tiba dia tidur balik, dia bangun pukul 8 tu macam lah mimpi Angelina Jolie pula kan. Manalah tahu. Okay, next. Makro. Haruslah. Why makro? It's actually makro. Microwave. Microscope. Aku rasa makro. Makro. Microwaveable food ke? Dia makro. Makro pasal lagi makro. Jawapannya adalah Izzah betul. Makro. Makro. But it's untuk membersihkan. Ya, tapi dia just makro. Rukun Islam percaya kepada Tuhan. Percaya kepada rukun iman ke rukun Islam? Bodohlah aku ni. Aku cakap lagi macam ada solat lima waktu. Lepas tu menunaikan zakat. Berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Mengeluarkan zakat. Dan tu lah haji bagi yang mampu. So nombor tiga. Mengucap dua kalimah syahadah. Berpuasa dalam bulan Ramadan. Ketiga. Alright. So nombor tiga dia sebut dulu. Aku rasa nombor tiga. Jadi Zuan juga. Jawapannya memang tiga.
Okey, disebabkan korang boleh tahan juga. Okey. Ilmu berpuasa ni kan. Ha. Umur masing-masing dah 30 kan. Untuk korang baca niat puasa dalam ada. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu. Saumagodin. Ramadan. Ada. Nawaitu saumagodin anadai. Jap, sorry. Aku selalu cakap bahasa Melayu. Itulah, that's why. Nawaitu saumagodin anadai fadi Ramadan. Hazihi sanatu lillahi ta'ala. Nawaitu saumagodin anadai fadi Ramadan. Hazis sanatu lillah. Okey dah itu sah. Yes, so not bad lah sebenarnya kan? Huh? Not bad lah kita kan? Kita memang pandai. Yeah. Yeah. Kita nak 30 tahun ni. Kalau tak cukup puasa lagi apa nak jadi? Betul lah. Berapa nak jadi? Sampai sekarang tak kahwin lagi. InsyaAllah, aku harap kes turun lah. Aku harap kes turun. Amin. Dan semua SOP tu dah macam dah longgar sikit sebab rakyat kita semua dengar cakap kan? Betul. So, means kita dah boleh buat semua benda macam normal. Betul. Itu yang paling penting. Kepada Muslim dekat luar sana, selamat menjalani ibadah puasa. Lepas tu kalau korang nak tengok konten-konten kat Lubang Merah ke during this Ramadan, komen lah. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa like, share dan subscribe Lubang Merah. Bye. Bye. Selamat puasa. Bye-bye. Ramadan tiba. Ramadan tiba. Ramadan tiba. Tiba-tiba. Ramadan tiba.